Februari 2022 di SMA Negeri 1 Purwodadi. Alhamdulillah ada yang lolos calon, ya saya katakan calon, ini belum sebagai definitifnya, jadi masih calon guru penggerak, yang mana memang ini sangat panjang dan sangat melelahkan untuk nantinya menjadi guru penggerak. Yang lainnya adalah guru dan bapak yang duduk di samping kanan samping kiri saya, yang dari ini nanti akan menyampaikan kepada bapak dan ibu guru yang memang sudah mendapatkan tugas untuk nanti menerima materi. Yang pertama adalah modul 1, yaitu tentang filosofi kependidikan Ki Hajar Dewantara. Dia akan menerima itu dan akan diberikan oleh para calon guru penggerak. Kemudian yang kedua itu ada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ini nanti akan diberikan juga oleh bapak ibu yang menjadi calon. Mohon kepada bapak ibu dengan kerjaan hati nantinya untuk bisa mengikuti kegiatan dari warga calon ibu pada ini, dan kita doakan semoga nantinya beliau-beliau ini lulus dan akhirnya menjadi penggerak. Perlu kami ketahui bahwa dari ibu memang diberi kesempatan awal, karena nantinya kalau membaca di Kemendikbud bahwa calon kepala sekolah saja nanti semuanya diambilkan dari penggerak yang punya sertifikat, padahal ini baru awal. Dan semuanya saya kira yakin saya itu yang menjadi kalau untuk penggeraknya dalam muda-muda. Tetapi panjangnya tidak usah sebenarnya, oh akura di sertifikat penggerak karena berapa. Semuanya kadang-kadang kita perjalanan itu berubah. Ya. Kemudian teman buku itu nanti sudah akan dibidu lagi, para penggerak yang masih muda-muda, kuliah, kemudian kalau kita akan dari pemimpin, nanti bagaimana dan bagaimana untuk pokoknya dengan rasa pesimis, ya. Terutama adalah bapak-bapak Pak Kasek yang sebelumnya kami sebutkan sebelumnya, tapi tidak apa-apa, memang itulah sekarang memang kadang-kadang aturan itu adalah dalam persiapannya. Saya kira demikian, maka saya buka untuk kegiatan nanti penyampaian daripada materi tentang filosofi dan tentang budaya positif kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu saja. Monggo langsung saja. Informasikan Pak Mahfud, Pak Sekretaris Jenderal.
pembelajaran penugasan itu kita harus tahu lebih dahulu. Sampai pembelajaran penugasan ini setelah sesi sebentar akan memiliki pemahaman tentang dasar-dasar pendidikan dasar keluarga sendiri. Yang kedua, sikap dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan dasar keluarga pada konteks kelas dan pada konteks sekolah. Dasar-dasar pendidikan dasar keluarga yang pertama sudah infokan tadi, yaitu kita diwajibkan atau dasar utama yaitu kita menuntut. Maksud dari menuntut ini adalah di mana kita harus menuntutkan seperti mengimbangi atau mengarahkan sama-sama kita jalan bersama-sama gitu ya. Jadi maksudnya adalah menuntut segala kuat dan yang kepada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan nanti sebagai pelajar Pancasila tentunya. Nah, jadi apa yang diinginkan kita menuntut ya sebagai guru itu kita enggak tidak harus otoriter ya, dan otoriter, tapi kita sebagai guru kita harus menuntut. Nah, ini filosofinya dari jajar terus seperti itu, kita harus menuntut. Nah, di sini Jensen Bartolo dahulu sudah memikirkan bahwa konsepsi trilogi jadi seperti ini. Ignazio Sunbodo, ya Ignazio Sunbodo, Ignazio Montaso dan kemudian ada yang selamat dan berbeda sebagai manusia dan juga masyarakat. Tentunya kalian sudah pasti ya mengerti ya filosofi trilogi dari Jensen Bartolo. Dasar yang kedua yaitu kodrat anak itu merdeka ya, manusia merdeka dikatakan merdeka itu tidak tentu serta-merta merdeka col ya, melainkan manusia punya lahir atau berbeda itu tidak tergantung pada orang lain, tetapi ya tidak bergantung pada orang lain tetapi sadar atas kekuatannya sendiri. Karena kita sudah dulu di samping yang pertama tadi kita luntur, kita harus tahu kebetulan yang kedua yaitu merdeka. Nah, simpelnya kita tahu filosofi itu merdeka, yang merdeka kita harus menuntut. Jadi lain gitu. Terus ayo, kalau pelajaran itu umumnya memerdekakan manusia sebenarnya secara lahir, secara merdeka hidupnya berarti tidak ini secara keseluruhan nanti dibahas punya poin yang ketiga ini. Dasar pendidikan dasar dua tahun untuk kodrat anak itu bermain. Dimana bermainnya adalah suatu kodrat anak. Semuanya tidak lepas dari kegiatan ini ya, ya ibu bapak tidak lepas dari bermain. Kita mengajar tentunya bahwa guru juga pernah mengalami anak tidak fokus tapi dia ya, main sendiri. Nah, ini sudah kodrat anak ya. Jadi pikiran, perasaan, pengalaman, tenaga itu sudah ada pada diri anak. Terus kodratnya kita rasa kalian seperti kita harus tahu kodrat anak itu bermain. Jadi kita tadi yang pertama kita harus menuntut, yang kedua kita harus tahu kodrat yang berbeda, dan ketiga yaitu bermain kodratnya. Jadi kita harus tahu kok cukup bermain cukup senang terus itu ya berbeda. Nah, kita harus mengimbangkan. Nah, mengimbangkan kecoklat apa namanya sudah mandi ya, bukan sudah, ya bukan sudah tulisannya sini. Yang kemarin itu pendidikan yang berpihak pada anak ahli, berpihak pada anak artinya kita harus menghamba, bukan kita seperti kartun bukan ya, tapi kita menghamba pada anak apa yang diinginkan oleh murid atau oleh siswa. Kita tentu harus melayani dan menghargai, itulah arti dari menghamba. Ya, kalau mungkin sejauh banyak ya, ajar. Tapi intinya kita harus melayani dan menghargai, itu arti dari menghamba pada anak. Berbeda tempat. Yang kelima yaitu dasar pendidikan dasar dewasa bukanlah sudah rasa, bukanlah sudah rasa ini sejak awalan kita sebut bahwa anak itu hakikatnya itu tas kosong. Kita harus dapat mengisinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang baik. Karena guru itu guru itu artinya apa? Diguru lagi di rumah seperti itu. Kita harus berubah di rumah. Anak ini kekuatan kodrat yang
yang spektrum apa yang sama? Tentunya ada sekali yang baik, Nah, ini menambahkan makna dari kekuatan konteks diri. Kita harus memberikan contoh dengan baik. Terus yang keenam itu dasar pendidikan uji pengerti. Uji pengerti watak karakter adalah dasarnya kepada dasar sana pikiran, perasaan dan juga. Ya, karena ada uji pengerti, ada pikiran, perasaan dan juga atau kemampuan, kemauan, maka ini dapat menunjukkan ada semangat untuk belajar ya. Filosofinya belajar itu sangat baik sekali ya. Padahal dari zaman yang dulu belajar itu belum tahu Google, tapi sudah tahu filosofi berkaitan dengan hal-hal yang baik. Karena sangat tahu sekali. Itu yang ketujuh itu dasar pendidikan di dasar contoh ibarat petani. Ibu bapak sudah tahu kan kalau petani itu kerjanya petani di sawah. Tentunya sawah ini diberikan dengan sekolah. Sekolah, sawah, sawah dan ada rumput, ada jagung. Ada padi ya, padi jagung dan tanaman ya, yang baik-baik di sawah itu merupakan siswa kita atau anak-anak. Kita harus bisa mengumpulkannya dengan baik, menjaga dengan baik. Ya itulah dasar pendidikan di dasar botol kita petani. Petani sebagai kita sebagai guru, sekolah itu sebagai sawahnya dan apa namanya orang-orang luarnya atau faktor pendukung ya yang ada di luar faktor pendukung bisa pupuk, bisa hama, bisa kuman dan lain-lain. Nah, bapak guru seperti itu tentunya jago daripada saya. Oke ya, ini bisa menjadi sebetul. Terus filosofi, filosofinya yang ketujuh. Nah ini, jajakan mencanggu dan menang jago. Nah, relevansi dari filosofi yang kejajakan pesan kuncinya apa? Pesan kuncinya apa? Dan di sini, kejajakan menurun. Pendidikan abad ke-21 bisa kita ibaratkan dengan kolaborasi kritis dan aktif, komunikasi kreatif dan inovatif. Ini kemarin sudah dicolek sama Bapak Kasat Dinas bahwa kita sebagai guru harus memiliki apa namanya hal yang berbeda atau pakai metode pembelajaran Python dulu, Python dulu. Nah itu bisa kita katakan berdasar filosofi dan belajar botol yaitu dengan menuntut selamat dan bahagia. Ini berarti artinya apa? Kalian bisa scroll di buku sendiri ya Bu Pak. Lebih seperti apa? Ini referensi filosofi pendidikan dari Jakarta saat kuncinya. Ini sama aja seperti tadi tapi luas. Menuntut kepada menuntut ya. Merdeka kepada sebagai sebagai. Tentu kita sebagai guru harus bisa menuntut lebih jauh sebelum tahu bahwa anak itu adalah pendidikan. Yaitu yang ketiga yaitu gambar dalam menyebar tentang dunia. Budi pengerti kepada sambilan yang salah dan benar. Melainkan kita tahu salah pada posisi yang mana dan pada posisi yang mana. Selanjutnya bermain belajar adalah meningkatkan pembelajaran pemahaman dan menyenangkan. Ini nanti susah di sekolah baru satu yang susah bermain belajar atau mencatat pembelajaran pemahaman dan menyenangkan. Ini susah sekali di SMA ya. Ya nanti kemungkinan kita harus baru dari CCP biasa kita sebagai guru bisa menghubungkan inovatif pada budaya lain. Itulah nama dari pembiasaan itu pada budaya lain. Yang berikutnya itu relevan dan juga sesuai konsep dalam perkembangan zaman. Peradaban yang humanis tidak serta-merta nenek moyang kita selalu benar. Kalau cuma di guru itu kudu melulu sini ini kita memiliki pribadi yang berbeda di zaman berbicara ini atau zaman milenial berdua. Kita tidak harus serta-merta malu kalau bangun guru yang dulu ya. Misalkan seperti ini. Anak sebagai bagaimana anak sebagai objek ya. Ya. Saat ini kita harus beda ya. Sudah beda. Kata-kata kita tidak menjadi orang kita ini. Sampai keselamatan dan kebaikan anak lain kan di Yesus yang satu sepuluh itu ternyata sudah dari sini. Keselamatan dan kebaikan anak itu lebih.
kure-kure budaya positif ibu bapak maupun satu titipan. Di sini ada ibu BK ibu bapak. Ada ya, oh ibu ya, ibu BK ya. Sangat bagus sekali ibu BK. Modul satu titipan budaya positif. Budaya positif ini artinya ini ya, kita kan tahu bahwa budaya positif itu akan memberikan dampak positif pada anak-anak. Nah, tujuan dari penugasan modul satu titik empat bahwa bisa kita sendiri di sini yaitu memahami konsep pendidikan budaya Gorontalo dihubungkan dengan konsep budaya dan lima positif sekolah yang berbeda pada murid. Lagi-lagi harus seperti apa pada murid. Nah, di sini kita dikonsekuensikan bahwa guru harus berbeda pada murid. Apa-apa harus berbeda pada murid. Dengan profil pelajar Pancasila setelah untuk membangun budaya positif sekolah. Nah, itu tujuan umumnya ya Bu. Budaya positif. Kalau kita harus apa namanya tujuannya ada namanya tujuan dari budaya positif ini, tentunya ada faktor-faktornya. Faktor-faktor itu juga harus didukung dari positif-positifnya ibu bapak. Jadi kita harus memperbaiki kondisi tanah. Seperti halnya tadi kita ibaratkan bahwa kodratnya itu seperti petani. Nah di sini ibaratkan kita sebagai petani harus dapat memperbaiki kondisi tanah. Kenapa?
ya dari diri anda sendiri. Ya seperti itu, bahwa mestinya ibu bapak sebagai produsen itu tentunya lebih paham daripada kami yang mungkin ya. Iya, itu salah juga saya. Itu yang lain. Apa namanya sini itu? Ini kita tidak usah panjang lebar apa namanya cari tahu bahwa disiplin itu dari kata-kata istilah bahasa Inggris disiplinan atau apa itu. Kita sudah tahu, kita sudah mengalami, kita sudah paham apa arti disiplin itu. Namun dalam budaya kita mata kata disiplin telah berubah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ini. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain perlu mendapatkan perlakuan. Nah, padahal arti disiplin itu bukan seperti itu ya. Dan bisa terjemahannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sekolah kan kebanyakan kalau nggak paham arti disiplin itu jadi nyeleweng ya. Guru ini bukan sebenarnya guru ya, sekolah atau mencapai suatu tujuan mulia ini. Nah, kita harus tahu apa makna disiplin sendiri secara keseluruhan dan sadar di atas ya. Selanjutnya itu teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang harus saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi-motivasi, jadi kita bicara tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal maupun internal. Ini kaitannya ya. Nah, kalau ini kaitannya dari Merdeka ya, yang menurutnya dari Bantoro. Jadi tadi Merdeka tidak terlepas dari perintah, mas tapi juga cakap buat perintah. Budaya positifnya akan terjadi atau akan timbul jika lain-lainnya itu mendukung, yaitu lingkungan positif, ada keyakinan kelas dan ada rasa kelas seperti itu. Lah apa sih lingkungan positif itu? Apa sih keyakinan kelas itu? Dan coba kita bahas pada slide berikutnya. Keyakinan kelas berhubungan dengan penghargaan. Mengapa hal ini timbul? Mengapa kok tidak kita patokan saja pada peraturan? Peraturan kelas, mengapa kalau ada keyakinan kelas? Lain ini sebabnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan dalam undang-undang dari kendali kode 2 itu lebih aman pak ya. Mengapa kita memiliki peraturan ITF menggunakan masa untuk kita ada yang berada di 1,5 meter pada zaman pandemi? Mengapa kita memiliki peraturan dari jarum atau patuh pada saat mengikuti pelatihan? Padahal dan patuh itu tidak masalah. Untuk mendukung motivasi ini sih, kembali ke keyakinan-keyakinan yang digunakan seseorang benar-benar memiliki sampai peraturan-peraturan. Nah ini mengapa ini juga? Mengapa ini juga kok? Kita ya, kita sebagai kok harus mematuhi peraturan ya? Mengapa kok kita harus mematuhi peraturan? Kenapa seperti ini dari diri kita ya? Tapi juga untuk yang positif. Oh iya. Terus sekali ya. Jadi peraturan, biasanya peraturan selalu menggalikan buku secepatnya. Nah, kalau tidak keyakinan kelas, ini termasuk nilai gajikan dan tanggung jawab. Peraturan yang lainnya dilarang bagi orang lain, jadi berbagai pelajaran dan diri. Ini sudah wajar ya, sudah wajar kita lakukan ya. Nah, ini untuk penugasan ini cukup baik sekali ya. Dukung dan berbeda. Nah, ini beberapa tentunya sudah mengalami juga kalau ada anak-anak yang kelas mengumpulkan tugas itu. Tapi kalau anak-anak yang mengumpulkan tugas secara tepat dan baik jadi ribut ya, jadi ribut ya, itu sudah berhargai. Nah ini tentunya beberapa sudah paham betul apa dari apa hasil pembahasan ini ya, sudah terlalu lama. Nah ini seperti evaluasi bahwa tindakan guru misalnya mencatat 100 kali di dalam buku 5. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi untuk siswa hukuman memberi pelajaran.
manusia kita sudah berkata ini harus kita tahu bahwa sifat juga berbeda seperti itu. Jadi yang pertama kita kasih diterima penguasaan, kebebasan, kesenangan dan kesempatan. Setiap siswa yang melakukan kesalahan biasanya itu kurang dari ini, kurang dari kebutuhan dasar manusia itu. Ada siswa diberi pelajaran manusia dia cenderung belakang mainan sendiri. Ternyata dia kurang paham yang kurang senang, berarti pada kemasan dan kesenangan. Ada juga telat terus karena dia harus memasakkan adik-adiknya, ibunya bercerai dengan bapaknya, berarti kurang kasih sayang seperti itu. Berarti kebutuhan juga siswa. Dan di sini wajib kita ketahui nanti kalau kita dihadapkan pada siswa saya baru ya, jadi satu bukan untuk menulis kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, kedua untuk memperbaiki hubungan. Jadi nanti kita nggak boleh bedes ya, kalau ada kesalahan dari siswa nggak boleh bedes, nggak boleh negatif tinggi, kita harus positif, selalu positif tinggi. Yang ketiga tiga tawaran bukan masalah. Kelima, restitusi bukan dasar, biasanya tindakan tersebut terjadi. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi fokus pada rata bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan diri yang bukan salah pada kelompoknya. Nah ini maksudnya seperti apa? Ini misalnya ada sebuah restitusi. Jadi, kalau ada siswa yang banyak seperti dalam positif dulu kita membahas memvalidasi tindakan yang salah itu. Kenapa menurut kamu kok pernah masuk sekolah? Misalnya kita berpikir positif. Lalu apakah apa yang kamu lakukan itu benar telah terus ya? Meyakini penanyaan keyakinan seperti itu kita tanya menanyakan keyakinan. Kalau dia sudah paham itu salah, lanjutkan untuk ini apa namanya kita memberi solusi dan menstabilkan identitas. Karena kita mencari identitas, kalau dia memang salah, kita jangan keluar ke anak yang umum, baik kesalahannya. Jadi kita tentunya sebagai guru harus menjaga mood dia untuk belajar, tetap belajar mood dia atau berpikiran positif dalam belajar. Tentunya dengan segala institusi ini, tentunya nanti hubungan antara guru dan siswa itu selalu baik, tidak selalu entah-entah ya. Misalkan pada jam 7 pagi, tentunya teman-teman siswa dari OSIS itu memberikan doa dengan cuma darus bentar. Darus salah misalnya cuma bentar. Mungkin mungkin apa? Nah, seperti itu jangan seperti itu. Itu harus diperlukan dalam lingkungan sekolah yang positif agar bukan suasana positif. Validasi tindakan yang salah itu punya banyak cara. Ini juga menanyakan keyakinan. Umumnya tadi kita sudah bahas intervensi 37. Intervensi ini seperti kita menanyakan diri kita sendiri ya. Apakah kamu ini sudah baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sudah kamu inginkan? Nah, ini artinya kita menanyakan pada diri. Kalau kita sudah baik, kita ibaratkan. Nah ini pertanyaannya. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Ini kalimat-kalimat positif yang berguna untuk mendukung restitusi dan disingkat restitusi tadi. Jadi jangan kita sudah dulu terlalu apa ya, negatif ini pada mungkin ya. Dengan serta-merta mungkin salah itu memang salah. Pasti ada sebab-sebab positifnya ya, berlatarnya. Oke seperti itu, Bapak. Mungkin cukup sekian dari kami, dari CDP. Bapak dan Mawar, terima kasih. Sekian dulu, mohon maaf sudah meminta waktu Bapak Ibu. Sudah sore, saya cukupkan sekian. Selebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari kami.